Di samping itu, vaksinasi merupakan salah satu langkah meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Selain itu, sebagai bentuk usaha dan perjuangan pemerintah mengakhiri pandemi COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan vaksinasi ini merupakan salah satu langkah meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Selain itu, ini juga sebagai bentuk usaha dan perjuangan pemerintah untuk mengakhiri pandemi COVID-19 serta untuk kembali membentuk masyarakat yang sehat dan ekonomi yang kuat. Yamin menyatakan bahwa vaksin produk Sinovac ini aman dan halal digunakan, sehingga masyarakat jangan ragu atau takut melakukan vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini ya akan memberikan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, akan memberikan daya atau kekebalan tubuh dalam menghadapi virus COVID yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, jadi kita berharap semua warga dan masyarakat Kota Banjarmasin khususnya jangan khawatir dan jangan takut bahwa vaksin itu adalah untuk kita semua. Dan juga untuk warga kita yang terhindar dari COVID-19 ini kan itu. Jadi ayolah kita sama-sama mendukung pelaksanaan vaksin ini. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dengan ikut serta melakukan vaksinasi COVID. Murtasyah, Banjar TV.